Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Kali ini saya mau bikin keripik sukun. Di sini udah ada sukunnya nih, 3 sampai tua banget nih teman-teman sukunnya. Gede, gede banget. Tahu kapan kelarnya ini? Oke, kali ini aku ditemenin partner. Ya, udah ada yang miris di sini. Terus pantengin ya teman-teman ya sampai jadi keripiknya. Oke. Semangat. Tinggal satu lagi. Berapa potong? 8 potong. Semangat, cuy. Dapatnya sebak banyak banget. Banyak. Tinggal gorengnya. Cuci dulu ya, cuci yang bersih terus rendam air garam. Ini udah diiris terus dicuci bersih teman-teman sukunnya, dan habis dicuci bersih direndam lagi ya pakai air. Ini ada air di dalam bak ini, jadi sampai dibagi dua saking banyaknya. Habis itu teman-teman kasih garam. Habis itu kasih garam. Ya, kira-kira aja ya teman-teman. Aduk. Yang satunya juga kasih garam. Aduk lagi. Kalau mau digoreng, tunggu sampai sekitar 30 menit ya. Tunggu biar meresap dulu air garamnya. Oke. Udah mau matang teman-teman. Kalau udah begini agak kuning-kuning, ini udah mau matang. Aduk-aduk jangan lupa ya teman-teman biar nggak gosong. Oke, saatnya diangkat. Oke, mau aku angkat teman-teman. Angkat. Oke, udah diangkat, tiriskan. Nih, cantik sekali. Oke, tiriskan ya dan lakukan sampai semuanya tergoreng.